Sorak-sorai gembira terlihat dari bench tim sepak bola SSB UPP Kintab FC usai memastikan diri keluar sebagai juara Festival Pamanbirin Cup U12 di Stadion Mini Mula Warman Selasa pagi. Kintab FC menggunakan jersey merah kombinasi putih berhasil menaklukkan HKSN Kalsel Post dengan skor tipis 2-1. Kedua tim sempat bermain imbang 1-1 di babak pertama. Namun di babak kedua, Kintab FC mampu unggul lewat tendangan bebas. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Kadispora Kalimantan Selatan Hermansyah menyebut, lewat kejuaraan ini pembinaan sepak bola di Banua sudah merata. Alhamdulillah ya, kita tadi sudah melaksanakan upacara pemenangan menang kejuaraan Festival Sepak Bola U12. Dengan formulasi yang lebih bagus lagi, sehingga nanti ini bisa kita laksanakan minimal 2 kali dalam setahun. Sehingga nanti U12 ini 2 kali setahun, kemudian U14 juga 2 kali setahun. Kami sesungguhnya nggak ada target, ini yang penting anak itu proses main, tetap latihan. Artinya bila kemenangan itu rezeki mereka, jalan kami masih panjang. Ini ajang anak-anak supaya berkembang untuk kedepannya. Ini alhamdulillah kami di tempat ada wadah untuk bermain berkompetisi di sini. Mudah-mudahan di sini tetap. Dalam laga, posisi juara ketiga diraih oleh tim sepak bola ASR Landasan Ulin, serta peringkat keempat didapat oleh SBM Martapura. Dina Pegasari, Duta TV, Banjarmasin.